Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Avandi di Clipper Channel. Di video kali ini kita akan membahas setelah melakukan KB suntik selama 1 kali lalu berhenti, apakah kesuburan bisa langsung kembali? Namun sebelum hal ini kita bahas lebih lanjut, seperti biasa untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Ada sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang bertanya, setelah melakukan KB suntik baru 1 kali dan berhenti, apakah kesuburan bisa langsung kembali? Perlu kita ketahui, salah satu efek dari KB suntik adalah kesuburan yang terkadang tidak langsung kembali setelah KB tersebut dihentikan. Hal inilah yang biasanya membuat KB suntik tidak disarankan bagi mereka yang belum pernah memiliki momongan. Ada sebagian wanita yang ketika berhenti melakukan KB suntik, kesuburan bisa langsung kembali. Namun, ada pula sebagian wanita ketika berhenti melakukan KB suntik, kesuburannya tidak langsung kembali. Rata-rata wanita telah berhenti melakukan KB suntik, kesuburan akan kembali pada 6 hingga 12 bulan. Demikian sedikit informasi dari saya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar, nanti yang kita bahas pada video berikutnya. Dan untuk kamu yang ingin tahu banyak tentang informasi kesehatan, jangan lupa untuk subscribe channel ini.